Allahu hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu bi'ismihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wa syi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uddu sumahu wa la nazih. Lanjut ya. Auranya sangat magis sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini Mitra Pemuda ingin berziarah ke makam Tubagus Husen yang terletak di Leusideng, Bogor. Dan jangan lupa berikan dukungan subscribe, like, comment, and share. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat channel dari Sabang sampai dengan Merauke yang sudah memberikan dukungan. Semoga Mitra Pemuda bisa maju, berkembang, dan berkembang. Mari kita ikuti telusuri perjalanan kami di makam Tubagus Husen. Jumpa lagi dengan Mitra Pemuda. Kali ini Mitra Pemuda ingin berziarah ke makam Tubagus Husen, yaitu letaknya tepatnya di Desa Leusideng, Bogor. Baik sahabat channel, kita gambarkan cuaca terlebih dahulu. Saat ini curah hujan sedang berlangsung, tetapi kita Mitra Pemuda terus lanjut menelusuri keberadaan dari makam Tubagus Husen. Yuk lanjut. Perjalanan kita sudah disambut dengan bangunan yang terbengkalai. Diperkirakan ini adalah apa ya? Sebuah kamar mandi sahabat channel. Baik, kita telusuri terus karena niat kita, walaupun hujan berlangsung, niat kita sudah bertekad ingin menelusuri perjalanan kita menuju makam dari Tubagus Husen. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjut. Suasananya bisa ya. Ini sudah memasuki waktu asar. Kita berada di tempat pemakaman ini. Tapi jarang-jarang makamnya juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Stop. Ini terdengar suara-suara bising ini. Tapi kita sudah niatkan bahwa niat kita ke sini tidak mengganggu siapapun. Kita hanya menelusuri keberadaan dari makam yang akan kita tuju adalah Tubagus Husen. Ya, sahabat channel. Pohon-pohon tinggi dengan air hujan yang terus berlangsung. Dalam perjalanan kita ternyata di sini ada truk nih. Truk mungkin karena ini tanahnya licin ya. Kenapa itu truk? Sepertinya truk ini bermasalah. Dia anjlok ya. Baik, lanjut. Sahabat channel. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aura magisnya sangat terasa sekali ya. Apakah kita harus memasuki dan melewati, tapi kita harus bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita harus melewati beberapa tahap tangga-tangga dan ini sangat licin sekali. Kita takut di sini ada binatang-binatang liar seperti ular, seperti binatang-binatang anjing ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita selamat ya sahabat channel. Jangan lupa penelusuran kali ini, jangan lupa berikan dukungan subscribe, like, comment, and share. Makam-makam di sini yang kita perlihatkan di sini makam zaman dahulu ya sahabat channel. Tapi kita lanjut. Lanjut ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita salawat ya. Allahulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu bi'ismihi.
Lanjut. Kita di sini tidak mengganggu siapapun, makhluk siapapun. Kita hanya menelusuri keberadaan dari makam Tubagus Husein. Kita lewat mana ya, sahabat channel? Ini pohon-pohon bambu ya. Kita turun ke bawah dulu. Tampaknya bukan di sini, karena jalanan ini adalah jalanan tanah liat ya. Kita harus bismillah. Semoga penelusuran hari ini diberikan oleh Allah kemudahan kita dan kelancaran kita menemukan makamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya tidak lupa dalam hal ini, untuk yang suka berziarah bisa mampir. Kalau kita sudah menemukan makam beliau, bisa mampir ke Desa Leusindang, karena di sini ada makam dari salah satu pejuang, yaitu makam dari Tubagus Husein. Oh iya, ini ada tulisannya. Assalamualaikum, Mak. Ya, di sini ada tulisan makam Tubagus Husein bin Sultan Abdul Fatah Tirtayasa Keramat Suriah Kesultanan Banten. Wow. Dari kapan itu? Penelusuran kita kali ini jalanannya sangat batu-batuan sekali ya. Bagi sahabat channel, karena tema kita hari ini adalah menelusuri perjalanan dari Sultan Tubagus Husein, apabila ada yang mengetahui mengenai sejarah beliau, lebih lanjutnya untuk melengkapi konten ini bisa diisi dengan komentar, karena kami sudah menyediakan di kolom komentar saling berbagi ilmu dan saling belajar untuk mempelajari sebuah perjuangan dari tokoh ulama besar yang pernah mensyiarkan agama Islam. Terus ya, lanjut. Walaupun hujan berlangsung, kita akan terusi perjalanan kita ini menuju ke atas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Untuk menghilangi rasa ketakutan kita harus banyak bersalawat ya. Ini ada apa ini? Ada bangunan terbengkalai. Lanjut. Karena niat kita di sini tidak ada mengganggu siapapun, kita hanya bersilaturahim menuju ke makam dari Tubagus. Kita akan telusuri terus perjalanan kita. Setiap ada kehidupan, pasti ada kematian. Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Lanjut ya. Auranya sangat magis sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Demikianlah penelusuran sore hari ini di makam Tubagus Husein. Sebelum kami mengakhiri, jangan lupa beri dukungan, subscribe, like, comment, and share. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.